Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Sekarang saya lagi ada di daerah Lembur Balong, lagi melihat cara-cara mengupas kolang kaleng. Yuk kita ikuti Cikidot. Nah, ini buah curuluknya. Nah, ini proses pemeretelan buah curuluk atau yang dinamakan bahan-bahan kolang kaleng. Nah, dari Nah, ini prosesnya ya. Kalau udah pisah-pisah, baru kita lanjut ke penggodogan. Nah, ini proses penggodogan. Penggodogannya paling lama seberapa jam? Nah, proses penggodogannya paling lama 2 jam, guys. Nah, sesudah mateng proses lagi ke sini. Nah, proses pengupasan. Nah, ini. Nah, dengan ibu siapa ini? Sekarang mah kan diem, tadi mengoceh, guys. Oh, Ibu Rati. Yang ini Ibu Rati mah. Ibu Ncek tadi mengoceh, guys. Sekarang mau di kamera diem-diem bye, guys, menunduk. Nah, ini proses pengupasannya. Nah, ini yang udah dikupasnya, guys. Nah, ini yang udah dikupas kayak gini. Sesudah dikupas, nah, digeprekan, guys. Nah, yang gepreknya Mang Ujang, guys. Namanya sama saya ya, Mang Ujang. Lagi penggeprukan nih. Penggeprukan kali ya, Mang Ujang lah. Ulah tarik-tarik teuing kayak gepeng, Mang Ujang. Begini banyak tuh. Jadi jangan ragu-ragu, lihat muka saya seperti apa. Seperti kulang kaleng, guys. Waduh, gagal kalau jadi kulang kaleng, aduh. Tapi jangan salah, ini tempat penggeprukan kulang kaleng ini. Duitnya seperti kulang kali, nantinya banyak segini nih recehan nih. Iya. Ini recehan. Lumayan ya, Mang Ujang. Nanti kalau udah banyak jadi banyak kerjanya. Jadi yang merah-merah nanti warnanya. Mang Ujang. Sehari kira-kira dapat berapa kintal atau kilo? Kalau sehari pendapatannya mencapai lah 50 kilo lah. Banyak paling ya. Sedikit ya, lumayan lah buat sehari-hari. Buatnya sehari-hari nyandung apa buat apa, Mang Ujang? Kalau nyandung jangan. Oh, jangan. ternyata Mang Ujang ini masih bujang, guys. Masih bujang, guys. Siapa tahu ada yang minat nih. Nah, sesudah ini Mang Ujang kalau udah digeprekan, lanjut kemana, Mang Jang? Itu perendaman. Oh, perendaman katanya. Sana, sebelah gitu. Mana, Mang Jang? Itu. Oh, yang sebelah sini. Oh iya. Itu rumah kumis. Oh, setelah digeprekan katanya langsung proses perendaman, guys. Nah, ini hasilnya. Wah, bagus juga ya, super-super. Ya, mantap. Ini yang di karung apa ini? Yang di karung mau di ada yang ngambil. Oh, berarti karung udah mau di yang diangkan ya. Prosesnya lumayan lama ya. Ini buah curuluknya ngambil dari mana? Makanya itu. Mang Anto. Mang Anto. Buah curuluknya ngambil dari Gunung Batu. Gunung Batu, masa di Gunung Batu ada curuluk, Mang Ujang? Namanya. Kirain di Gunung Batunya. Namanya Gunung Batu. Ini mana? Biasanya berapa pohon dan di daerah mana Gunung Batu itu? Sehari kira-kira 3 pohon lah. 3 pohon, mantap ya. Di daerah mana pengambilannya? Cikadongdong. Daerah Cikadong itu banyak kadongdongnya apa itu? Oh, banyak sekali. Perkampungan namanya. Ternyata Cikadongdong itu nama lembur. Nama
kampung. Nama kampung kirain itu banyak kedong-dong gitu. Ya, terima kasih Mang Ujang semuanya, Mang Anto sudah sip, sudah apa ya namanya? Lah itu we lah. Terima kasih. Bingung ai. Sudah live lah. Live lah. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Mang Ujang. Bye. Yeay.